Baik, Assalamualaikum. Ramai yang tanya bagaimana saya buat frame macam ni kan. Benda simple je. Okey. Macam ni. Ha ni kan. Lepas tu macam ni kan. Mana lagi? Macam ni lebih kuranglah. Ni. Okey, baik. Pertama sekali, korang kena download PixArt. Saya gunakan PixArt. Okay, download. Lepas download tu tekan dia, masuk, dia akan keluar tambah. Tambah macam ni. Jadi tekan tambah ni, cari gambar yang berkenan. Okay, macam saya kan, saya ambil gambar yang tak edit lagi. Saya ambil gambar ni. Okay, ni gambar tak edit lagi. Baik. Sebelum tu korang kena adjust size, sama ada nak kekalkan saiz ni ataupun nak saiz lain. Tekan tools, lepas tu tekan crop, cari lah nak saiz yang square biasa ataupun ni, tak kisah, banyak lagi bawah ni. Ni atas kreativiti masing-masing. Macam saya contoh ambil yang ni lah kan. Okay, kalau ambil yang ni, tekan tick, tick, lepas tu settle bahagian crop. Untuk gelapkan, untuk buat background, tekan tools, tekan adjust. Adjust ni dekat brightness, kurangkan. Kurangkanlah biar sesuai dengan gelap tu untuk kita lampirkan kita punya IG kan. Okay, contoh saya ambil 70 lah, negatif 70. Pergi ke highlights, kurangkan juga. Kurang berapa? Lebih kurang 70. Lepas tu tekan shadows. Shadow ni pun sama juga. Ni kesesuaian. Okay, contoh saya ambil sini 30 lah, 30. Okey, baik, nanti gelap sangat kan. Gelap sangat, cerah sangat. Jadi saya ambil 30 lah. 30. Okey, settle bahagian gelapkan untuk background. Tekan tick. Ni settle untuk background. Okey, baik. Sebelum save, kita blurkan dulu sebab nak buat background kena blurkan kan. Kita tekan effects. Bawah ni ada banyak. Tengok blur. Blur, lepas tu dia keluar macam ni. Blur ni boleh pilih nak blur yang jenis macam mana. Blur, focal zoom, radius, blur, lens, banyak. Ni juga kreativiti masing-masing. Macam saya biasa guna blur lah. Blur biasa. Blur ni kena adjust lah. Jangan kosong terus. Ni juga kreativiti, sama ada tak mau blurkan ataupun nak blurkan. Ni kalau sini blurkan sangat. Macam saya biasa buat, saya ambil 10 saja. 10 saja. Okey. 10 eh. Okey. Settle. Tekan tick, kemudian save gambar ni. Okey, kita dah save. Okey, untuk lampirkan IG, tekan back ni balik. Atas ni ada, back tu tak? Tu atas tu. Atas tu ada back, tekan. Okey, normal balik. Tekan sekali je. Okey, lepas tu cari bawah ni ada add photo. Add photo, cari IG kita, screenshot IG kita tu. Macam contoh saya ni kan, IG saya dah ada, ni. Dark mode. Baik. Untuk ni crop ni bebas, sama ada nak full ataupun nak crop sampai mana. Sini ataupun sini kan, ataupun sini je ke. Tak kisah, ni kreativiti. Macam saya dah buat, biasa saya ambil sampai sini lah. Sampai sini, atas ni adjust sikit. Okay, sini. Tekan tick. Baik, macam mana nak masukkan? Okay, baik, untuk masukkan, tengok bawah ni, tekan blend. Blend sini boleh guna dua tempat boleh guna. Sama ada nak guna screen ataupun lighten. Macam saya biasa guna lighten. Kita ambil lighten. Kita dah masukkan kan. Kalau yang lain tak boleh, tengok. Multiply, darken. Screen boleh ataupun lighten. Overlay pun tak boleh, add pun tak sesuai. Tengok ada dia punya ni. Tapi ikutlah kesesuaian. Yang saya ambil lighten. Okay, settle bahagian ni, just tekan tick. Okey, kita boleh tengok profil kita ni masih tak jelas dan bertindan. Sekali lagi bawah ni tekan add photo. Ambil IG kita tadi. Tekan add. Lepas tu crop.
crew bahagian profile sahaja. Profile sahaja. Okey, sini kan contoh. Tik. Kemudian pergi bawah ni ada dia tulis shape. Shape. Okey, kan bulat. Dan berarti dah ada anak panah kat bawah tu. Anak panah bawah tu jangan main. Jangan main. Kalau anda dah tersalah main, okey contoh main kan. Dia akan buatkan bulatan tu tak sempurna dah. Kita nak adjust dia punya circle. Jadi bila dah kita sentuh back balik, tekan back, discard, tekan shape balik, shape dan circle. Nak macam mana nak adjust dia? Okey, nak adjust guna dua jari. Guna dua jari sahaja. Okey, guna dua jari dan adjust ambil bulatan tu sahaja. Okey. Jangan sentuh pun anak panah bawah tu. Baik, kita dah ambil bahagian bulatan kan. Tekan anak panah atas. Lepas tu ni jangan penuhkan dan jangan ada walaupun satu. Just kosongkan terus. Okey, kosongkan, tekan save. Lepas tu padankan dengan profil kita tu. Berarti kan kalau waktu ni biasa dia nampak lagi gambar background kita kan. Okey. Padankan. Padankan dengan okay, profile. Okay, tick. Okay, next. Untuk masukkan hiasan story lah, IG ada story kan. Tekan stiker bawah ni. Stiker. Kemudian tekan search. Type IG. Search. Dia akan keluar banyak ni. Banyak berkaitan dengan IG ni. Ambil gelung ni. Okay, gelung ni untuk padankan di tepi ni. Okay, nampak tak? Ni adjust lah. Ni anak panah ni boleh main lah. Adjust. Yang tadi je tak boleh. Yang tadi buat masalah sikit. Adjust biar sesuai. Okay. Contoh. Okay. Situ kan. Okay. Ada kecacatan sikit tapi tak apalah. Bagus. Okay. Tekan tick. Settle bahagian ni. Kemudian save je lah. Save anak panah atas. Tekan save. Dua kali save. Okay, baik. Kita kembali pada okay, back balik. Back balik, tekan tambah. Ambil gambar yang kita save first tadi, yang blur tadi. Okay, yang blur tadi. Kemudian cari yang bawah ni, add photo. Add photo, ambil gambar yang kita save kali kedua tadi, yang ada IG. Ni untuk lampirkan kita punya ni. Ni boleh adjust. Boleh adjust nak setakat mana. Full tak ada guna kan letak background kan. Okay, maksudnya letak dekat ni ataupun sini tak kisah. Okay, contoh saya ambil dekat ni je lah. Dekat ni. Baik, ni kreativiti masing-masing. Tekan tick, settle, siap. Untuk tambah watermark ke apa, boleh ke text, boleh type sendiri. Macam saya akan letak IG, nama IG saya. Okay, IG saya. Tik, carilah phone yang berkenan kan. Okay, contoh saya ambil yang ni lah, phone yang saya berkenan. Okay, adjust. Okay, letak sini. Tik, siap. Save je. Okay, siap dah. Dan dia dah ada di dalam galeri korang. Kalau ada soalan berkaitan, boleh tanya kat komen, saya baca. Kemudian saya cuba buat video yang lain lah kalau ada soalan yang berkaitan. Terima kasih. Assalamualaikum.